So ini depan kurang ni ialah Honda Dash. Honda Dash eh? Honda Dash apa nama dia ni? Racing eh. Yang Repsol punyalah. Aku tak tahu yang model mana ni. So sebenarnya ni motor dia tak tahu standard ke tak standard. Mungkin standard lah. Ataupun blok dia besar sikit, tapi tak tahulah tu. Exhaust dia e-power berang eh. Dan masalah motor ni, masalah dia hanyalah exhaust berasap. Dan katanya ada bunyi yang misteri, tapi aku tak dapat detect sangat pun bunyi misteri dia. So jom kita start. Tak ada timing eh. Tak ada timing. Tak nampak sangat. So kita letak benda hitam dekat bawah exhaust ni untuk kita lebih nampak. Tak ada timing. What is this guys? Ada benda sesat guys. Ui. So macam mana? Kita nak buat apa? Apa? Kejam gila ya. Kejam gila. Tak kasih chan ya. Ya Allah, cecai. Tak mati lagi. Kepala dia tak mati lagi. Ya ni, let's go. Kita buka dia punya enjin. Tengok enjin blok macam baru lagi. So jom kita buka dan kita tengok apa masalah dia. So jom. Sekarang ni motor ni kita dah buka head block dia dan kita tengok dia punya piston. Oh cantik lagi guys, cantik lagi guys. Oh tidak cantik guys, tidak cantik. Sangat-sangat tidak cantik guys. Ini ada tahi siapa ni? So block dia kita tengok block dia. Kita tengok block dia. Oh ada kesan. Ada kesan cala sedikit tapi halus. So, dia masih lagi licin tapi seloknya blok ni nak potong ke? Hah? Buang. Sudah. Buang. Oh, buang terus eh. Katanya blok racing sekali potong je hanang. Mungkinlah. Apa nanti kita propose dekat owner. Kita punya cadangan-cadangan dan apa yang harus kita buat lah. Okay. So masalah exhaust berasap tu mungkin daripada situ punca dia. Dan juga mungkin kerana valve seal dia, oil seal valve dia sudah longgar. Mungkin lah, mungkin. Lepas tu sekarang ni masalah timing tak ada tu.
Ni kita tengah grind buff. Katanya dia check tadi buff dua-dua bocor. Dua-dua bocor. Minyak ni keluar dekat bawah. Macam itulah kiranya. Lepas tu sekarang ni kita grind buff, grind buff. Jangan sangat santai. Sangat santai dan bersahaja. Grand buff by Daus. Dan ni head baru pun kita grand buff sebab banyak larinya. So head baru yang boleh dikatakan tidak berjenama sangat, ataupun boleh dikatakan local, ataupun boleh dikatakan tak glamour lah panggil. Head yang murah. Kita perlu grand buff untuk keselamatan kita lah. Sebab kang pasang-pasang kang, tak ada timing, buff bocor, tak ada compress. Motor dash ni owner dia dah bagi blok baru guys. Blok baru, yeah. Size berapa blok ni? Size berapa? Tak ada tulis lah pula. Kedekutnya tak ada tulis. So aku kena teka lah ni size berapa. Mungkin 53 ataupun 54 kot. Dan dia bagi, dan dia bagi apa ni? Spring Valve Racing guys. So gasket lah apa semua. So apa lagi? Jomlah kita pasang. Sekarang ni motor ni head dengan blok dia kita dah pasang, dan kita try hidupkan tengok macam mana. Boy, senang je boy. Sebab apa senang? Sebab tadi kita orang dah tukul lumus hidupkan, dah setting ke meter sedap-sedap, dan sekarang motor ni pun dah senang hidup, tak berasap, tak ada bunyi pelik. Respon dia pun sedap guys. Dia pakai wave 125 blok, blok 54 ke 53 tau. Dia tak sebut pun blok tu berapa, tapi boleh masuk lah. Okay, so macam tu je video pasal motor ni. Okay, so motor tu dah tengah pasang. Dia punya cover set, so settle dia punya masalah yang tak dalam misteri sangat. Masalah tu biasanya kita dah boleh teka lah. Bahagian asap ni mesti blok ada calar, buff seal bocor, benda-benda macam tu kita semua tukar lah. Kita tukar semua. Lepas tu spring valve pun dia pakai yang racing. Blok pun dia pakai owner dia bagi kita yang baru. So settle masalah, tak ada exhaust.
berasak lah. Video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.